Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman semuanya gimana cara merubah voice chat di PUBG Mobile agar bahasa di voice chat kita nanti itu berubah menjadi bahasa Jepang. Nah, pertama kita cek dulu ke PUBG Mobile-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa chat di sini masih berupa bahasa Inggris ya. Di sini ada let's go. Nah, di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Cara untuk merubahnya itu simpel banget. Nah, teman-teman itu tinggal download aja filenya yang udah ada di kolom deskripsi di bawah, udah aku tampilin di situ. Teman-teman langsung aja download di situ. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman keluar dulu dari PUBG Mobile-nya. Setelah itu teman-teman pergi ke Play Store. Nah, di sini kalian download yang namanya nih, Zaaceiver. Nah, di sini kalian download dulu. Nah, setelah teman-teman masuk ke aplikasinya, teman-teman tinggal masuk ke download. Kita cari file yang udah di-download tadi. Oke, ini. Nah, filenya nanti akan berbentuk seperti ini, active.saw. Selanjutnya tinggal kita copy atau salin, masuk ke Android data, kemudian kita cari file PUBG Mobile-nya. Oke, yang ini, yang tencent.ig, kita klik, kemudian pilih file UA for game shadow, masuk ke shadow lagi, save. Setelah itu kita ke bawah, kita pilih save game. Nah, di sini kita pastekan atau tempel file yang udah kita download tadi. Oke, kita centang saja di sini. Kita klik ganti. Oke, setelah selesai kita bisa keluar. Setelah itu kita coba buka lagi PUBG Mobile. Setelah kita masuk ke game PUBG Mobile-nya, kita langsung bisa cek di voice chat. Nah, di sini udah ada bahasa-bahasa yang terganti ya. Contoh kita klik di sini. Oke. Okay. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan bahasa Jepang yang tersedia di sini. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan terima kasih.